memiliki badan kekar dan berotot memang itu semua menjadi impian para cowok. Namun tahu nggak sih, ternyata badan kekar bukan hanya manusia saja, melainkan hewan. Mungkin hewan-hewan ini memang dilatih agar memiliki otot kekar, layaknya binaragawan. Beberapa di antaranya menggunakan otot tubuh yang kekar dan padat itu sebagai salah satu senjata pertahanannya. Apa saja hewan tersebut? Simak videonya berikut ini. Yang pertama, sapi Belgian Blue. Sapi Belgian Blue saat ini menjadi salah satu breed sapi yang dianggap mengesankan oleh banyak ahli ternak. Sapi yang mempunyai fisik besar dan berotot ini berasal dari daratan Eropa, dan lebih tepatnya, Belgia Utara. Belgian Blue diperkirakan berasal dari persilangan antara Sorton dan Charolais. Sapi ini telah digadang-gadang mempunyai otot ganda atau double muscle. Sapi dengan double muscle adalah hasil seleksi pemerintah Belgia sejak tahun 1920. Double muscle atau hipertrofi otot tersebut muncul disebabkan adanya mutasi gen miostatin, GDF8. Selain itu juga disebabkan adanya penurunan protein turnover. Hal ini mengakibatkan peningkatan massa otot. Yang kedua, Roger si Kanguru. Roger si Kanguru sempat menjadi selebriti di dunia maya. Ia menjadi terkenal karena memiliki bentuk tubuh yang tidak biasa. Kanguru jantan ini terkenal karena tubuhnya yang berotot bak binaragawan. Salah satu foto yang menjadi viral pada 2015 yang lalu, memperlihatkan Roger sedang meremukkan ember dari logam semudah meremukkan ember plastik. Karena memiliki otot-otot tubuh yang terlihat lebih menonjol dibanding kanguru lain, Roger sempat jadi bintang hiburan dan pernah muncul di beberapa acara televisi. Nol BBC melaporkan, Roger memiliki berat 89 kg dan tinggi mencapai 2 meter. Roger ditemukan ketika ia masih berupa Joey atau anak kanguru, dan kemudian tumbuh besar di Kanguru Sanctuary Alice Springs, Australia. Hingga akhirnya mati pada tanggal 8 Desember tahun 2018. Yang ketiga, Mongo Simpanse Tanpa Bulu. Meski terlihat lebih kecil, simpanse ternyata punya kekuatan 3-5 kali lebih kuat dari manusia. Itu telah dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. Salah satu yang paling terlihat adalah simpanse yang bernama Mongo ini. Mongo sangat menonjol di kelompoknya, menjadi bagian integral dari suatu hierarki gorila yang ketat. Tanpa rambut dan bulu-bulu yang menutupi tubuhnya, dapat jelas terlihat betapa mengerikannya hewan ini. Punggungnya sangat luas, pahanya berlekuk-lekuk dengan otot besar. Tak hanya itu, kedua lengannya juga sama besarnya dan terlihat begitu kuat. Fakta bahwa serat otot simpanse yang terletak paling dekat dengan tulang secara signifikan lebih panjang dan lebih padat, menunjukkan betapa berototnya hewan ini. Demikianlah 3 hewan yang berotot paling kekar. Jika kamu punya pendapat lain, silakan komen di bawah.